Oke, Petani BS, berjumpa lagi kawan-kawan. Channel kita Petani BS, pertanian organik kawan-kawan ya, di Lahan Sempit. Apa kabar kawan-kawan? Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, rezeki dan panjang umur kawan-kawan ya. Untuk persekatu waktu kita akan memberi tips kawan-kawan ya, penanaman kencur kawan-kawan ya. Bagaimana caranya? Ikuti terus kawan-kawan ya. Sebelum kelanjut, jangan lupa kawan-kawan subscribe dulu untuk mengembangkan channel kita ke depannya lebih maju kawan-kawan ya. Petani BS, kita penanaman ini kencur kita dalam media polybag kawan-kawan ya. Biasanya kita dapat mendapatkan kencur ini kawan-kawan dari pasar. Apabila begini kawan-kawan ya, dilakukan dulu persemaian di tempat yang teduh atau dibuat dalam media khusus kawan-kawan ya. Nah, kita sekarang penanaman ini kencur bentuk anaan. Jadi kalau begini kawan-kawan langsung aja ditanam, tidak ada masalah. Kecuali kalau begini, dilakukan dulu persemaian di tempat yang khusus, dan juga apabila sudah tumbuh daun atau akar maka dilakukan pemindahan tanam kawan-kawan. Kalau begini kan sudah tumbuh kawan-kawan ya, cuma tanam saja petani BS. Kita menggunakan media polybag kawan-kawan ya. Usahakan media polybagnya kawan-kawan petani BS, usahakan subur kawan-kawan ya, dan sehat. Apabila tanah sehat, apabila media sehat, maka tanaman kita pasti sehat juga kawan-kawan ya, dan juga sempurna. Ini berkat waktu petani BS, kita penanaman ini langsung gajah. Kita wajah lubang begini. Nah, ya, tekan aja. Bertujuan untuk tidak ada mana yang goyang kawan-kawan ya. Begini. Simpel saja kawan-kawan, pertanian ini. Penting medianya kawan-kawan ya. Dia tanam sehat, pasti tanaman kita sehat. Nah, itu pasti kawan hukumnya itu. Ya. Kurang dalam, ya, sudah. Oke. Tinggal lakukan penyiraman petani BS. Dilakukan penyiraman kawan-kawan sekali dalam sehari, dan juga tergantung cuaca kawan-kawan ya. Apabila hujan kita tak usah lakukan penyiraman. Oke, petani BS, gampang dan mudah penanaman kencur kita. Oke, petani BS, semoga bermanfaat penanaman kita. Oke, salam organik, salam.